6 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam lebih, api baru bisa dipadamkan petugas. Yang terbakar satu tempat, terutama di gudang, alhamdulillah cuma satu tempat, tidak merembet ke lain karena tim dari pemadam kebakaran juga cepat langsung mendinginkan sekitar area yang terbakar. Akibat kebakaran, pemilik gudang ditaksir mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Rimbo Bujang. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.